Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya main game baru ya. Ini grafisnya sih tadi saya lihat-lihat gambarnya tuh mantep banget gitu, makanya tak coba review ya. Nama saya, kasih nama Rikaru. Langsung aja milih kelas loh. Nah, ini kayaknya masih belum grafisnya ya. Ini kayak masih videonya aja nih. Grafis aslinya kayak gimana? Kalau kayak gini mirip-mirip Genshin gitu ya. Wih, bakalan lihat. Weh, wait. Waduh, masih apa namanya tadi? Creating shader case gitu ya. Untuk grafisnya sih keren banget guys. Pewarnaannya saya suka sih, beda ya pewarnaannya daripada Genshin. Ini kayak ke warm-warm gitu. Ini gak bisa di skip sih, tapi gak apa-apa, kita kalau bacain ceritanya kayaknya bakalan lama banget. Jadi gak apa-apa ya, tak skip ceritanya ya. Soalnya kita coba review secepatnya. Wish, bisa ngilang gini, bro. Bambu koas. Ini masih video ya. Tuh lihat. Kece sih, bro. Kece sih. Wah, keren sih. Modelnya tuh kayak apa ya? Kayak grafisnya bagus lah ya. Modelnya gimana ya? Saya mau bilangnya gimana? Bingung guys. Kayaknya ini enak banget lah. Grafis-grafis kayak mirip-mirip apa ya? Game apa ya? Ini bagus asli. Tapi ya maklum lah, ada banyak stuttering guys. Soalnya gamenya masih baru, tergolong baru gitu ya. Ini settingnya juga sudah maksimal cuy. Hongbi, fire attacker. Ngeri ya. Oke. Kalau masih ada stuttering wajar sih. Game baru. Kemarin, apa namanya? Saya main Car Extreme tuh. Wih, ngelag banget cok, awal-awal. Itu kayaknya creating shader case gitu awal-awal guys. Coba main. Nge-lag nggak nanti kalau ngeluarin skill guys? Kalau masih nge-lag ngeluarin skill kayaknya kita harus ganti device guys ya. Oke. Wah, ini keren sih. Ini kalau yang main di bawah RAM 8GB gitu kayaknya masih kesulitan sih guys. Gila cok. Ya sebenarnya lancar gitu ya, pas jalan ya lancar banget lah, mulus ya pas jalan ya. Tapi kalau pas ngeluarin skill tuh kayak ada stuttering gitu, gak tahu tuh. Nah ini udah enggak nih. Awal-awal ada stuttering gitu ya, parah banget awal-awal cuy. Karena kayak creating shader case gitu cuy. Pewarnaannya sih saya suka banget sih cuy. Coba. Nah tadi kan nge-lag banget ya pas ngeluarin jurus itu ya. Sekarang aman cok. Berarti emang apa namanya tadi lagi ngeluat shader gitu, bukan ngeluat tapi creating ya, bikin, nyimpen ke RAM ya. Ininya bro, kayak tekstur-teksturnya gitu disimpan di RAM, habis itu ya itulah cara kerjanya sebuah RAM dan GPU. Cacenya dipindah ke RAM gitu.
Ini saya juga perlu kipas sih kalau main game ini asli. Tapi kalau misalnya saya pakai kipas nanti berisik anjir. Zzzz, gitu cok. Kalau battlenya asik sih bro, asik lah ya. Tipe-tipe MMORPG gitu. Tipe-tipe MMORPG. Apakah ini bos? Jurus tuh. Apa lagi? Jurus lagi. Oke. Tuh pas ngeluarin jurus yang cewek satunya juga nge-lag tadi agak. Berarti emang ya creating shader case plus juga nanti saya coba di HP lain guys ya. Gila ini game berat, cok. Pas jalan gini mah mulus-mulus aja sih. Tuh kan. Tapi kalau pas ini soalnya pas jalan gini ini ya, apa namanya shadernya keluar semua, guys. Tuh. Gila. Kalau masuk kota agak berat, cok. Game zaman sekarang tuh berat-berat banget ya. Kayak kita dipaksa buat ini, bro. Buat bikin HP yang lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus gitu terus. Wis. Tapi ini keren banget sih guys, menurutku. Udah jarang banget game yang apa namanya, game kayak gini gitu. Bisa auto nggak? Semoga nggak bisa ya. Game kalau bisa auto udah pasti dia bakalan banyak misi-misi yang repetitif. Gila cok. Kita pindah map gitu. Kayak berat banget, coy. Settingannya udah mentok kanan ini, bro. Saya juga heran nih, apakah ngebug? Nggak ngebug sih, ush, gila. Game zaman sekarang berat-berat amat ya. Ini sih, ini solusinya kita kipasin sih guys. Kalau kita kipasin, coba ya sebentar ya. Oke, setelah kita kipasin, bisa lihat sendiri. Ini aman ya, berarti emang panas ya, guys ya. Kita kipasin sebentar tadi. Mungkin kalau kipasnya lebih lama lebih aman lagi, guys. Karena emang perlu kipas banget. Tuh kan lebih aman daripada yang tadi. Tadi kayak nge-lag banget gitu. Mungkin kita perlu kipas sih guys kalau main game apa namanya. Kalau main game seperti ini perlu kipas sih bro. Asli bro.
terlalu berat nih, mulai stuttering, panas guys. Wah gila, kita perlu kipas banget sih guys. Perlu kipas buat main game ini coy, asli ya. Oke, jadi gamenya seperti ini. Mungkin nanti saya kalau main bakalan pakai kipas sih, soalnya ini gamenya bagus tapi berat gitu bro.